Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gita Bipam. Dalam konten kali ini kita akan membahas bagaimana meloloh trotolan dari nol hari. Ada sebagian pendapat bahwa meloloh trotolan dari nol hari ini ya sangat sulit sekali. Namun demikian ada juga yang mengatakan bahwa biasa saja. Nah, untuk itu mari cari tahu rahasianya ya. Simak sampai tuntas. Hai guys, jangan lupa ya like, comment, and subscribe channel YouTube Gita Bird Farm. Biar kita semakin semangat dan semakin seru untuk bikin konten-konten berikutnya. Kita mulai saja ya. Kita siapkan dulu krotonya ya, kita tusuk ini. Dua buah. Oke, kita berikan ke anak tersebut. Satu lagi. Wait. Woi, Ayub, bangun boy, bangun, hei, woi, hai, turu kabeh iki. Kita ambil saja ya karena ini sudah hari kedua ya, jadi dia makannya harus minimal 2 ekor gitu. Ayo, ayo. Ayo.
Ya, ini sudah 2 biji yang dimakannya ya. Jadi kita taruh lagi. Teman-teman, ini adalah hari ketiga kita melolor ya. Kita lihat perkembangannya. Ini saya sudah siapkan 2 buah kroto ya yang akan kita berikan. Hei. 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 Out. 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 Kotorannya harus kita buang. Hai, satu lagi, boy. Uit. Hei, bangun. Tid. Oke teman-teman, ini hari keempat kita melolor anakan dari 0 hari ya. Kita lihat saja. Hai, ayo. Satu lagi, boy. Wait. Oi. Wait. Up. Oke teman-teman, ini adalah hari kelima kita melolok anakan dari 0 hari ya. Kita mulai saja.
kita harus berikan sekitar 4 bibit. Hai. Oi. Ayo. Oi. Hey. Hey. Ya, tinggal satu lagi ya. Bisa kasih jeda sedikit. Hai. 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 Oke, selesai. Oke, teman-teman, dengan berakhirnya video kelima ya, berarti kita tidak perlu meneruskan dengan hari ke-6 ya, karena sudah begitu mudah kita melolosnya. Buat teman-teman yang ingin melakukan nol lari ya, ada hal yang harus diperhatikan di sini. Yang pertama adalah sabar, yang kedua fokus, yang ketiga konsisten. Sebelum diakhiri, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.